Assalamualaikum bunda-bunda, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya mau bikin ayam lengkuas ya bunda-bunda. Pertama-tama saya mau cuci dulu ini ayamnya. Ini ayam 1/4 ya, beli semalam, saya taruh di freezer. Dan sebelum lanjut menonton video saya, jangan lupa tekan tombol loncengnya ya bunda-bunda. Di sini saya mau chopper bumbunya, ada serai, lengkuas-lengkuasnya dibanyakin ya, ada kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan ketumbar bubuk ya. Ini saya chopper kasar aja ya bunda-bunda, biar nanti lengkuasnya itu kalau sudah matang bisa digoreng ya. Ini dia seperti ini. Lalu saya mau nyalakan wajan ya bunda-bunda. Ini saya masukkan ayam dan bumbu yang sudah tadi saya chopper. Tambah air ya, jangan lupa. Ini seperti kita bacem ayam ya bunda-bunda, cuma kalau ini lengkuasnya itu dibanyakin. Dan ini saya masukkan daun salamnya ya, dan sedikit daun jeruk. Di sini saya mau tambahkan air biar airnya agak banyakkan. Tunggu sampai dia airnya asat ya bunda-bunda. Ini saya mau tambahkan garam, micin, dan penyedap rasanya ya. Tunggu sampai airnya mengasat ya bunda-bunda. Dan ini hasilnya yang sudah mengasat airnya. Saya tiriskan atau dinginkan dulu ini ayamnya, baru nanti saya masukin ke wadahnya ya, ke wadah tupperware atau wadah apa gitu ya yang kedap udara. Dan ini bumbunya bisa disaring dan bisa di goreng, nanti bisa buat slundrengnya ya. Tapi ini lengkuas rasanya gurih banget. Sampai sini dulu ya bunda-bunda videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.